Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita akan memperbaiki jaket kulit. Ya, kami sudah banyak membuat video mengenai tentang jaket kulit yang rusak seperti ini guys. Ini ada juga yang sudah seperti ini jaketnya. Nah, sisanya tinggal segini guys. Nah, dalemannya kita ganti. Ini untuk daleman nanti kita akan ganti juga. Nah, yang kepake kulit cuman segini doang guys. Nah, ini juga sudah mengkerut, kita akan ganti juga guys ya. Masih bisa diperbaikin juga. Nah, ini hampir sama juga, tapi ini kepake, dalemannya juga masih kepake nih. Ini kita yang ganti kulit yang sudah rusak ya guys. Terus ada juga seperti ini guys. Ini kerahnya, terus ada yang minta disambung juga untuk bagian tangannya. Nah, kita akan pola guys. Kita sudah sediakan untuk bahan bakunya. Bahan baku untuk jaket servisan jaket kulit ini guys. Akan buka. Nah, sudah kami buka. Lalu kita akan memilih kulitnya. Nah, ini bahan baku kami untuk mengganti jaket kulit yang rusak, guys. 1 2 3 4, ini ada 4 5 karena banyak ini. Nah, kekurangannya nanti ambil lagi, lalu ikat dulu ya guys biar leluasa untuk memola servisan jaket kulit ini guys. Untuk bahan baku kami servisan, ganti dengan kulit baru guys, bukan kulit bekas yang kita pakai, kulit baru guys ya, masih fresh. Nah, satu-satu dulu kita akan memola jaket kulit ini. Yang pertama yang mudah dulu ya guys, yang sedikit seperti ini. Nah, polanya jangan dibuang, nanti untuk jaket ini. Nah, kita pilihin untuk pola jaket kulit ini yang bagus untuk bagian tangan yang lebar-lebar ya. Nah, ini sedikit kan untuk polanya. Seperti ini guys, kita mengerjakan servisan jaket kulit ini guys. Nah, kita ambil dulu pulpennya sama gunting. Nah, seperti ini guys ya. Kita rapikan dulu dengan kulit yang mau dipakai. Ini guys ya, kita mengerjakannya. Banyak kami servisan ini yang belum kelar guys ya.
yang satu untuk kita pola guys, baru satu jaket yang sedikit rusaknya ini. Nih, pisahin. Lalu yang kedua nih, modelnya seperti ini guys. Ini model kam saya ya. Ini kerah kematangan yang kita akan perbaikin ini. Nah, ini kita ambil polanya dulu. Nah, seperti ini guys. Ini nanti kalau sudah dicat jaket ini ya 80% lah seperti baru lagi guys ya, 70% atau ada yang 50% untuk kelihatan barunya, masih layak untuk dipakai. Seperti ini guys. Ini yang disambung. Kita ambil kulit yang mulus-mulusnya guys. Kebuang guys, ini kulit yang cacatnya tidak terpakai. Jaket. Nah, dua jaket guys. Nah, ini tinggal kerahnya nanti masukin guys ya, biar rapih. Nah, ini pola untuk jaket yang kedua. Nah, ini guys, ini yang hancur sekarang tuh, mantap kan? Kulitnya ganti baru, tinggal kita pengecetan guys. Ini kerahnya. Nah, oke guys, ini sudah penyelesaiannya. Ini yang diganti tangan,
sama kerah, terus bagian pundaknya kita ganti. Terus ini yang kerahnya diganti, nih. Yang dilapis bukan diganti ya, kerah daun ini. Ini sekalian dicat ulang, terus yang satu ini yang sedikit pada bagian tangannya, ini jaketnya. Terus yang satu yang dipotong, ini hasilnya nih. Yang satu yang dipotong seperti ini, guys. Ya. Nah, seperti ini yang kita kerjakan. Ini untuk yang diganti tangan. Oke, guys, cukup sekian saja mengenai tentang servisan jaket kulit yang kita ganti hasilnya seperti ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.